校長啊，咁我哋嘅老師同同學咧，對電子學習。Selamat pagi dan selamat datang di Google Anywhere School. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Selama masa pandemi ini, proses belajar telah menjadi bagian besar dari kehidupan keluarga. Karena anak-anak belajar dari rumah dan para orang tua juga kebagian tugas menjadi asisten guru. Saya sendiri sangat terkesan melihat cepatnya murid-murid sekarang bisa beradaptasi. Saya sendiri sekarang sudah bisa mengajari saya beberapa trik-trik di Google Docs. Misi Google. Baik saat perlu belajar aljabar atau mencari ide untuk proyek biologi, platform akan sebuah sistem pendidikan lebih dari sekadar konten saja. Kami percaya bahwa teknologi kami harus memenuhi membantu pengajar berkolaborasi dan mengelola pekerjaan secara efisien. Membantu siswa-siswi belajar sesuai dengan penerapannya di sekolah. Mari kita lihat Ibu Erna, guru informatika di SMP Islam Al-Azhar 26 di Yogyakarta. Waktu sekolahnya beralih ke pembelajaran jarak jauh di bulan Maret. Orang tua, guru, murid, semuanya ragu dan tidak untuk membantu sekolahnya agar berhasil dalam menjalankan pembelajaran online. Beliau membantu rekan-rekannya menyusun bersama rencana dan berinteraksi dengan murid-murid lewat Google Classroom sehingga proses belajar bisa terus berlanjut. Sekolah Ibu Erna beruntung punya guru seperti beliau. Tapi kita tahu masih banyak guru-guru yang kekurangan akses ke keterampilan dan alat-alat yang diperlukan. Kami meluncurkan mengajar dari rumah, sebuah situs yang berisi semua solusi yang ditawarkan Google bagi para edukator, termasuk webinar pelatihan gratis. Bahkan, Anda menemukan semua webinar yang pernah kami adakan, dan juga yang akan datang sehingga Anda bisa mendaftar untuk mengikutinya. Kami juga bekerja sama dengan program Guru Berbagi dari Kemendikbud untuk menyediakan paket data 30 GB gratis dari semua operator bagi 10.000 orang guru. Program ini dilanjutkan di tahun ajaran baru ini dan guru-guru masih bisa mendaftar di situ pakar dan guru-guru yang hebat ini. Hari ini, Anda akan bisa melihat masa depan proses belajar mengajar bersama mereka. Orang-orang yang telah mendedikasikan hidup mereka bagi pendidikan di Indonesia. Selamat menikmati acaranya dan terima kasih. Pendidikan dimanapun Anda berada, apa kabar? Tentunya saat ini semuanya sedang sibuk dengan ini. Tentunya banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dalam masa pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh, mungkin sebagian masih masa pandemi ini. Pertama adalah sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Yang sangat tidak nyaman. Kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah, kita harus melakukan segala sesuatu dari rumah.
dan ini mungkin bisa terjadi dalam skala yang sangat tadinya tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tapi yang seperti yang kita inginkan bersama, kita ingin lahirnya sebuah budaya inovasi. Inovasi harus jadi hal yang hadir di dalam ekosistem pendidikan kita. Dan dalam budaya inovasi, di mana selalu terjadi eksperimentasi, ide-ide baru, kita akan menghadapi dengan terus-menerus, dan disrupsi itu katanya the new normal. Jadi kita harus terus untuk menyesuaikan secara berkelanjutan. Nggak pernah kita bisa settle dengan sebuah kondisi, lalu kemudian ya udah itu aja. Kita harus terus bergerak, kita harus kemudian ditantang dengan ide-ide baru. Apalagi akselerasi percepatan teknologi informasi dan komunikasi sangat luar biasa. Jadi karena itu, situasi yang seperti ini, yang selalu ada disrupsi, membutuhkan sebuah sikap mental, yaitu nyaman dengan ketidaknyamanan. Lalu yang kedua adalah, hal yang positif yang kita lihat adalah sikap pembelajar. Nah, kemauan untuk belajar ini adalah hal yang sangat mahal harganya. Dan ini kita lihat terjadi dengan masif dalam masa pandemi ini. Karena memang tidak ada pilihan lain kalau tidak belajar dan kemudian juga berbagi satu sama lain. Ini di Indonesia itu sangat marak sekali webinar-webinar yang terjadi di antara para guru. Guru saling berkolaborasi satu sama lain untuk bisa memberikan ide-ide atau mungkin juga pada saat yang bersamaan belajar dari guru-guru lain, mungkin menggunakan teknologi atau ide penggunaan dengan pembelajaran jarak jauh tapi teknologi yang sangat minim, atau mungkin murid tetap bisa belajar. Dan yang terakhir yang mungkin teman-teman semua sudah tahu, yaitu adopsi teknologi yang luar biasa. Kita dari awal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah adopsi teknologi itu ternyata agak lambat jalannya. Dan setelah kita lihat-lihat, yang menjadi alasan utama itu bukan ketidakmampuan tiba-tiba ada mental block di situ. Nah, ini dalam masa pandemi COVID ini, semua guru yang memiliki mereka banyak eksperimentasi, kembali lagi untuk efektif tentu butuh waktu. Ya. Ini kita melihat bahwa perkembangan adopsi teknologi yang tadinya mungkin diharapkan dalam waktu beberapa tahun ke depan, ini sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir gitu. Jadi ini akselerasi yang mudah-mudahan bisa terus terjadi dengan sangat cepat. Teknologi tentunya solusi-solusi yang bisa menguatkan layanan terkait yang kita inginkan. Dan pada akhirnya, teman-teman semua, yang terpenting dalam COVID ini adalah dalam kurikulumnya bukan kurikulum yang diajarkan di dalam kelas, tapi adalah kurikulum yang berupa keteladanan orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Anak-anak kita akan melihat bahwa apakah orang-orang dewasa di sekitarnya ketika menghadapi masalah seperti COVID ini, lebih banyak untuk negatif, untuk mengeluh, atau menyerah dan kalah, atau orang-orang dewasa di sekitarnya itu lebih pada bersikap positif, mencari solusi, berjuang, dan bangkit bersama-sama. Inilah yang akan mereka ingat nanti kelak berkeluh kesah, atau mereka kemudian positif, berjuang, dan bangkit seperti yang diteladani oleh orang-orang dewasa mereka pada dulunya. Jadi, marilah kita semuanya berlomba-lomba untuk memberikan teladan yang terbaik. Sikap positif, apapun dalam kondisi yang sulit, tidak ada rotan, akar pun jadi, di mana ada kemauan, insya Allah di situ ada jalan. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Zulfikar, biasa disapa dengan Pak Zul. Saya adalah wakil kepala sekolah SMP Arief Hidayat Bandung Indonesia. Nah, di sini saya juga bersama salah satu siswa SMP Arief Hidayat ialah Ananda Reno. Boleh berkenalan Ananda Reno? Siswa dari SMP Arief Hidayat Indonesia. Izinkan saya untuk bercerita terlebih dahulu.
Nah, SMP RF Derajat ialah sebenarnya sekolah yang baru. Kami baru berdiri tahun 2017. Nah, dari awal berdiri, kami sudah menggunakan G Suite for Education. Nah, kita menggunakan kegiatan LDL ini. Nah, walaupun mungkin dulu saat itu kami hanya menggunakan Google Hangout ya dan Google Classroom tentunya. Nah, kemudian tantangan terbesarnya apa sih kemarin pada saat pandemi? Nah, kemarin sebenarnya alhamdulillah sekolah kami tidak terlalu terhambat dalam pembelajaran karena jadi tidak ada pengurangan jadwal jam pelajaran, mungkin hanya kebiasaan. Nah, ini yang sangat orang tua rasakan, ini puas sekali ya dibandingkan dengan sekolah lain mungkin yang ada pengurangan jadwal pelajaran ya. Nah, kemarin mungkin kendalanya ialah motivasi siswa yang berkurang. Kenapa? Ya, karena mereka tidak bisa bertemu langsung. Kami gunakan kegiatan lain untuk motivasi ialah kita gunakan games bersama di Google Meet ya. Nah, adapun misalkan siswa yang kurang, yang gangguan sinyal mereka tetap berkomunikasi di classroom, tanya jawab di classroom. Nah, mungkin nanti Ananda Reynold juga salah satu siswa SMP Rajit akan bercerita bagaimana sih kemarin pembelajaran ya di SMP Rafi Dajat. Oke. Silakan Ananda Reynold. Pembelajaran LDL itu dimulai dengan sholat duha terlebih dahulu. Setelah itu membuat laporan kepada guru melalui Google Form dan kemudian tafsir langsung ke classroom untuk melakukan pembelajarannya. Mulai dari kegiatan sehari-hari seperti makan sarapan, sholat duha, dan kemudian. Nah, itu sedikit cerita dari Ananda Reynold. Ya, bagaimana kami pembelajaran kemarin menggunakan Google Meet, Google Classroom, dan sebuah aplikasi lainnya. Ya, dan laporan juga kita gunakan Google Form dan Google Spreadsheet. Ya. Nah, untuk kedepannya, setelah pandemi ini hilang, kami akan tetap menggunakan hybrid learning ini karena ini sangat membantu sekali kami para guru dan para siswa serta orang tua yang di mana nanti classroom akan ada summary-nya langsung ke email orang tua. Nah, itu sedikit cerita dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru adalah pahlawan sekaligus pemimpin pendidikan di rumah. Menyambut tahun ajaran baru yang juga diikuti dengan tantangan pembelajaran jarak jauh, apa saja yang bisa dilakukan oleh para guru untuk bisa tetap kreatif dan memiliki daya tahan tinggi dalam mengajar dari rumah. Bersama kita kali ini telah hadir 3 orang panelis sekaligus praktisi pendidikan di Indonesia yang akan mendiskusikan hal tersebut. Yang pertama, Mbak Najila Shihab, inisiator dari Semua Murid Semua Guru. Yang kedua, Bapak Kasiman, koordinator pelaksana, lalu Pak Topari, selaku guru dari SMA Negeri 1 Playen, Gunung Kidul. Terima kasih dan selamat datang, Bapak dan Ibu semuanya. Mbak Ella, sebagai praktisi sekaligus pegiat pendidikan, memiliki guru sehingga mereka bisa mengajar dan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk tumbuh lebih baik. Saya tadi senang Mas Dani bilang guru itu pahlawan, pemimpin dalam pendidikan. Mungkin saya mau tambahkan tanggung
tanggung jawab utamanya gitu ya, kenapa dia pahlawan, kenapa guru-guru itu pemimpin, karena dia bertanggung jawab pada masa depan. Guru itu tidak mungkin punya kompetensi kelas, bebas mengambil keputusan, kemudian punya accountability atau tanggung jawab kepada masing-masing murid itu tidak ditumbuhkan. Nah, sesudah punya kemerdekaan, maka baru kemudian kita bicara tentang kompetensi. Nah, tapi kompetensi itu apa? Kompetensi itu yang kami percaya sebetulnya adalah kemampuan untuk adaptasi. Satu tahun ajaran dengan tahun ajaran berikutnya, satu materi dengan materi lainnya. Nah, jadi kemampuan untuk beradaptasi, untuk melakukan personalisasi kepada masing-masing, ya, untuk berkolaborasi baik dengan orang tua, dengan teman sejawat, dengan baik, dan yang keempat adalah mengembangkan karir. Bagaimana walaupun berprofesi sebagai guru, itu sebetulnya bukan hanya tentang nanti seperti menjadi content creator, menjadi pelatih untuk guru lain, dan seterusnya. Nah, profesi ini sebetulnya memang menuntut orang-orang yang istimewa, Mas Dani, yang punya kompetensi-kompetensi yang ingin kita tumbuhkan untuk masa depannya anak-anak, tapi gurunya harus punya duluan, kira-kira begitu. Terima kasih, Mbak Ella. Menarik sekali. Beradaptasi, kemudian juga kolaborasi, ini dan juga mengembangkan karirnya ya. Ini semua karakter yang sangat dibutuhkan, terutama untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Nah, Pak Topari, di lingkungan sekolah Bapak, apakah ada beberapa hal, contoh kreativitas, adaptasi yang telah dilakukan oleh guru sehingga mempengaruhi kreativitas dalam pembelajaran itu tersebut? Di awal kita di pemerintah di DIY gitu ya, melaksanakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, kita dari SMA Negeri 1 Bayan berkumpul gitu. Di tempat kami gitu ya, itu mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang di kota gitu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa Gunung Kidul ya betul-betul gunung. Pada saat pandemi ini, kita kemudian membuat suatu portal gitu ya, portal pembelajaran jarak jauh sebagai solusi kreatif supaya anak-anak kita itu satu pintu untuk mengakses PJJ-nya. Pada saat kita melakukan PJJ dengan melalui portal Tama Wahabita, itu kita dibarengi juga dengan sistem untuk monitoring karena supaya anak-anak itu betul-betul mendapatkan materi yang harusnya didapatkan. Kalau nanti ada pada saat pelaksanaan ada siswa yang tidak dapat, itu berarti nanti menjadi feedback bagi kita tidak masuk, kenapa gitu kan. Kemudian dari tim akan berkomunikasi dengan wali kelas, dengan wakil kurikulum, bahwa ini loh, di kelas ini ada yang tidak dapat materi. Miliki oleh guru, bahwa guru yang selama ini duduk, datang ke kelas gitu ya. Sekarang mungkin setelah mendapatkan info bahwa ada anaknya yang tidak bisa mengakses materi, dia harus datang. Dia harus mungkin share device-nya. Supaya apa? Supaya semua pembelajaran materi yang menjadi hak anak itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu mungkin Pak Dani. Ya. Terima kasih Pak Topari. Contoh bagaimana ini tadi ada contoh kompetensi apa yang dibutuhkan, kemudian contoh kreativitas. Banyak sekali inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Pak Kasiman, menarik sekali bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menempatkan guru sebagai ujung tombak transformasi pendidikan di Indonesia. Nah,
Salah satunya ada program Guru Penggerak. Mungkin bisa Bapak jelaskan penggerak untuk menjawab tantangan dan kebutuhan para guru tersebut. Kemendikbud memang sekarang lagi gencar. Calon guru penggerak itu adalah kepemimpinan pembelajaran yang nanti mulai dari pembelajaran daring yang pertama. Jadi calon guru penggerak itu nanti dapat daring akan dipandu oleh fasilitator ya, agar peserta bisa terus aktif dan belajar itu. Dengan pembelajaran daring ini praktis ya, apalagi meninggalkan jam pelajaran. Komponen yang kedua ya, guru penggerak, calon guru penggerak itu nanti akan didampingi oleh seorang pendamping. Satu guru penggerak didampingi oleh satu guru pendamping. Yang ketiga adalah komponen ketiga adalah komunitas praktis ya. Kita namakan komunitas belajar guru penggerak ya, di sekolah atau nanti juga di lingkungannya. Itu adalah tempat sharing antar guru, saling belajar, saling berkomunikasi ya, mencontoh antara satu dengan yang lainnya. Karena pada prinsipnya belajar yang terbaik adalah belajar dengan temannya gitu. Kalau belajar sendiri. Jadi labnya belajar di tempat kerja atau belajar di sekolah. Saya kira itu, Mas Dani. Terima kasih, Pak Kasiman. Sangat menarik sekali dan sangat antusias juga kami mendengar program Guru Penggerak ini, bahwa selain diarahkan agar juga bisa punya pendamping, belajar sekaligus mengajar. Yang menarik adalah banyak sekali cara yang ditujukan agar guru juga bisa terus belajar, meningkatkan kompetensinya. Nah, ini disebut bahwa apa saja kira-kira sumber daya, alat, ataupun jaringan yang bisa dimanfaatkan oleh para guru agar mereka kemampuannya. Sebagai jaringan komunitas dan organisasi pendidikan, kami sekarang ada lebih dari 750 komunitas dan organisasi pendidikan yang bergabung di jaringan Semua Murid Semua Guru. Memang semuanya itu sifatnya di luar sekolah, Mas Dani, Pak Kasiman, dan Mas Topari, tapi tujuan utamanya adalah memberikan dukungan pada ekosistem, termasuk ekosistem persekolahan gitu ya, karena kita tentu tahu juga kalau di Indonesia itu pendidikan ya bukan cuma persekolahan sebetulnya, tapi ada juga yang di luar sekolah. Nah, tujuan utamanya adalah mencoba ambil peran untuk kemudian sama saya pribadi sebetulnya dengan Google.org ini sudah cukup lama. Di 2018 juga kami sempat jadi grantee dari Google.org lewat organisasi saya ini, budi.org. Nah, kali ini bersama teman-teman di jaringan Semua Murid Semua Guru itu lewat INCO, itu kami dapat grant $40,000. Adalah menyediakan konten-konten pendidikan yang bisa diakses secara digital. Kenapa konten? Karena dari hasil evaluasi ini juga salah satu kebutuhan prioritas gitu ya, mempunyai sumber-sumber belajar, sumber-sumber mengajar yang memang bisa diakses secara luas. Nah, saya semangat sekali dan sekali lagi berterima kasih atas
dukungan dari bidang yang juga berbeda-beda, tetapi sesungguhnya percaya betul bahwa di balik pandemi, di balik segala tantangan, itu ada langkah-langkah yang strategis sebetulnya untuk yang memang setiap hari sebetulnya butuh dukungan, tapi ya khusus dalam pandemi ini dukungannya perlu lebih lagi gitu ya dari Pak Kasiman melihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mempunyai program khusus. Kira-kira apa harapan Bapak bagi guru-guru penggerak sekaligus guru-guru di seluruh Indonesia dalam menyambut tahun ajaran baru ini yang juga dimanfaatkan dengan baik? Sebagian besar kita nanti akan diarahkan semuanya pembelajaran adalah ke blended atau hybrid supaya kita sekolah itu yang jadi masalah ya. Sementara ini guru itu asumsinya kalau ingin mengembangkan dirinya harus keluar dari sekolahnya. Nah, untuk ke depan itu ada online, ada pendampingan dari guru lain yang lebih baik. Kita sekarang angkatan ini yang 2800 kita memang mencari guru terbaik di Indonesia pada wilayahnya, guru terbaik. Tentu saja pendidikan guru penggerak itu akan melahirkan guru-guru terbaik apabila juga fasilitatornya juga yang terbaik, pendampingnya juga terbaik, instrukturnya juga terbaik, dan proses ini sedang dilakukan semuanya. Ya, mengambil di Indonesia yang ada di satuan-satuan pendidikan. Saya kira itu, Mas Dani. Terima kasih, Pak Kasiman. Menarik sekali bahwa dengan adanya program dan kolaborasi, salah satu kata kuncinya adalah kolaborasi tadi, Pak, ya, antara pemerintah, komunitas, sehingga guru juga bisa lebih berdaya dan bisa lebih. Kita mengetahui bahwa sekitar guru dan juga seluruh ekosistem pendidikan telah berkomitmen untuk bersama-sama mengatasi tantangan pembelajaran jarak jauh dengan begitu banyak dukungan. Baik itu dari pemerintah, sesama guru, dari jaringan, komunitas. Jadi harapan kita semua tentunya agar guru Indonesia menyambut tahun ajaran baru ini semakin positif, semakin kreatif, tanpa ragu, khawatir dengan berbagai tantangan yang dihadapi, sehingga bisa semakin kreatif dan maju terus guru Indonesia.